Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Kita mengunjungi musola, ada di pertengahan sawah, juga di pertengahan kuburan, di dekat makam. Kita langsung lihat ada tempat sumur lama. Di sini kita akan lihat musola. Musolanya yang sangat sederhana, tanpa dinding, ya Bapak Ibu. Yang kelihatannya musola ini dikhususkan dari bagi orang yang bersiarah makam atau bersiarah kubur di makam. Karena di sini ada makam. Sangat bersih dan masih baru. Pola ini ada jam dinding menunjukkan pukul berapa nanti. Sekarang ada jam 8 lebih 10. Ini berada di Desa Semen, tepatnya di belakang Pasar Semen ya. Ini ada juga tempatnya Al-Quran, lemari kitab, juga ada sarung, sajadah disediakan di situ. Juga ada tikar. Soalnya kita coba lihat ke komplek makamnya. Ini ada makam. Siapa kita lihat makamnya di sini. Jadi mendoakannya cukup dari musola tadi, mungkin di situ sambil mungkin sholat apa asar atau maghrib, sholat lima waktu di situ. Raden Ayu Kyai Dewi Samitri. Lama penyebar Islam di sekitar Desa Semen, ini ulama penyebar Islam yang kita patut doakan, juga kita jadikan sebagai alat introspeksi diri betapa mereka sungguh-sungguh rela menyebarkan agama Islam. Ada di sini silsilahnya Syekh Peta atau Kiai Pangkat. Itu ada silsilahnya Kiai Gajah Keling, siapa itu, dan di Keling itu untuk lengkapnya nanti bisa lihat sendiri di lokasinya di belakang Pasar Semen ya Bapak Ibu. Itu nanti ada petunjuk. Ada makamnya, banyak makam di sini, Nyai Sawia, siapa lagi, Ki Gede Padosan, Mohowiku Sunan. Ini ada makam sini. Ini sebagai pengingat kita bahwa sebaik-baik nasihat adalah kematian. Jadi, kita harus selalu ingat akan kematian, supaya kita tidak terlalu terjerumus dalam kemaksiatan. Terima kasih sudah menonton channel kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.